Anak-anakku semuanya, kita ingin anak-anak semuanya yang SD nanti setelah selesai SD ya naik lagi ke SMP. Setelah SMP naik lagi ke SMA, SMK, naik lagi ke atas lagi. Ya, jadi gunakan uang yang ada di kartu ini benar-benar untuk keperluan sekolah. Jangan sampai ada yang memakai uang yang ada di kartu ini untuk beli pulsa. Hati-hati. Kalau ketahuan dicabut kartunya, hati-hati. Ya. Sanggup? Sanggup? Benar. Yang kedua anak-anak, saya titip belajar. Yang baik, belajar yang baik. Kalau mau pinter, harus belajar. Kalau teman-temannya belajar satu jam, ini saya dulu. Kalau teman-teman saya belajar satu jam, saya belajar dua jam. Teman saya belajar dua jam, saya belajar empat jam. Teman saya belajar empat jam, saya belajar delapan jam. Iya, harus begitu kalau mau pinter. Habis sekolah, istirahat, belajar, setelah istirahat, belajar. Malam, belajar. Habis subuh, belajar, sebelum berangkat sekolah. Ya, memang harus seperti itu anak-anak kalau mau pinter. Indonesia ini 2/3 negara kita adalah berupa air. Samudra, laut, sungai, 2/3 negara kita berupa air. Di sungai, di laut itu banyak sekali yang namanya ikan. Ya, sebutkan 4 saja ikan. Nama ikan, 4 nama ikan. Ikan nila. Hah? Ikan nila. Ikan nila, 1, 2. Paus. Ikan paus. 3. Lumba-lumba. Ikan lumba-lumba, betul. 1 lagi. Ikan laut. Ya, tinggal 1 lagi. Ikan apa? Banyak, Kak. Hah? Hah? Ikan hiu boleh, yaudah, sepeda diambil. 4 juta, dan yang diberikan kepada anak yatim ini juga besar sekali, 736.000. Kartu Indonesia Pintar, baik yang masih sekolah di SD, SMP, SMA, SMK. Oleh sebab itu, kita ingin anak-anak ini semuanya jangan sampai ada yang tidak sekolah, ya. Karena kita harus tahu di dalam ketenaga kerjaan kita saat ini kondisinya 42,5% itu lulusan SD, 66% itu lulusan SD dan SMP, 82% lulusan SD, SMP, SMA, SMK. Ini yang harus di-upgrade, diperbaiki. Dengan apa? Agar semua anak bisa akses ke pendidikan, terlayani oleh pendidikan kita. Saya kira ke sana. Baru beberapa sekolah diarahkan untuk sisi perbaikan kualitas. Jadi ada yang urusi kualitasnya, tetapi juga urusan anak harus sekolah nih. Harus. Jumlahnya naik ya Pak? Dibanding tahun lalu naik ya Pak ya jumlahnya? Apanya? Dibanding ya, tahun lalu. Ya kita harapkan kalau anggarannya naik ya apa kartu pintarnya juga naik. Udah. Jumlah yang sekarang sudah ideal Pak. Yang retail seperti ini Pak Jokowi. Adanya bisnis yang lebih. Ya kita ingin, ini yang kita punya program besar merombak sekolah kejuruan kita yang vocational school. Merombak dalam artian memang harus lebih banyak prakteknya. Gurunya juga harus lebih banyak yang guru yang produktif. Artinya guru yang bisa melatih. Melatih misalnya kayak tadi pemasaran, melatih yang berkaitan dengan IT komputer, yang berkaitan dengan assembling otomotif, yang berkaitan apa pelatihan yang berkaitan dengan bangunan, dengan elektronika. Hal seperti itu yang kita ingin, produksi gurunya harus 70% yang itu. Bukan guru-guru yang normatif. Pertama, yang kedua kita juga sekarang ini dengan industri itu bekerja sama dalam rangka vocational training.
training-training yang langsung dibutuhkan industri ini diproduksi cepat dengan cara itu, kerjasama antara pemerintah dan industri langsung. Jadi langsung terapan langsung. Saya kira ini bagus. Nah, seperti ini. Jadi misalnya yang berkaitan dengan jurusan marketing, jurusan pemasaran, ya langsung sudah mempraktekkan apa sih penataan barang, melayani konsumen, cara memasarkan sebuah produk, cara-cara seperti yang terus akan dikembangkan. Ya. Pak, kalau jumlah yang diberikan sekarang sudah ideal atau akan terus ditambah, Pak? Apanya? Yang diberikan KIP sekarang sudah ideal atau akan terus ditambah sampai berapa? Ya, selama anggarannya apa? Selama masih dibutuhkan ya anggarannya akan kita tambah. Sampai berapa, Pak? Cukup ya, Mas. Anggaran itu budgeting itu ada di Dewan DPR ya. Terima kasih, Pak.